Halo Brosis Labas, kembali lagi di YouTube channel kesayangan kita, dan pada hari ini kami akan share kepada kalian bagaimana cara pemberian pakan khususnya ikan sidat di farm sidat labas ini. Sebelum videonya dimulai, gimana kalau kalian subscribe dulu agar kalian gak ketinggalan video menarik dan informatif terkait ikan sidat. Oke, langsung aja yuk kita untuk persiapan pakanan dulu di hatchery. Oke, ayo teman-teman. Pertama-tama kita persiapan untuk pakan pasta terlebih dahulu. Pertama kita masukkan pakan ke dalam baskom. Kemudian tambahkan probiotik. Dan terakhir tambahkan air secukupnya. Kalau sudah, langsung kita aduk sampai kalis. Dan terakhir, pakan ditimbang disesuaikan dengan banyaknya wadah yang kita gunakan. Kemudian kita selanjutnya melakukan persiapan untuk pakan pelet. Pertama, kita melakukan pengenceran dulu untuk probiotiknya ke dalam air, kemudian diaduk hingga merata. Dan selanjutnya dicampurkan ke dalam pakan. Kalau sudah, kita aduk hingga merata. Kalau sudah merata, kita diamkan kurang lebih 40 menit. Kalau sudah, pakannya ditimbang disesuaikan dengan banyaknya wadah yang kita gunakan. Oke, Brosis Labas, setelah kita tadi melewati proses persiapan pakan, ini dia hasilnya. Kita menggunakan dua jenis pakan, yaitu pelet untuk fingerling atau market size, dan juga pasta untuk elver. Nah, ayo langsung aja kita kasih pakannya ke ikan sidat yang ada di sini. Kita lihat responnya seperti apa, oke? Oke, Brosis Labas, untuk pakan pasta, kita pemberiannya dibantu dengan alat tambahan, yaitu bernama feeding tray. Dapat kita lihat ya, nafsu makannya cukup tinggi. Ini sesuatu hal yang bikin kita semangat ya, kalau melihat ikan sidat kita yang kita rawat dengan sepenuh hati, sangat lincah dan makannya juga sangat bernafsu ya. Kemudian ini yang pelet kita berikan kepada ikan sidat ukuran market size. Lihat ya, nafsu makannya cukup tinggi. Dan ini kita pemberian pakan pelet pada fingerling, masih ditambahkan menggunakan alat berupa feeding tray untuk melatih ya, agar pada fase fingerling ini terbiasa mengkonsumsi pelet. Dapat kita lihat ya, untuk nafsu makannya cukup tinggi dan ikan sidat yang ada di sidat labas ini semuanya lincah-lincah, mantap. Oke, Brosis Labas, itu dia cara pemberian pakan ikan sidat di farm sidat labas. Nah, buat kalian yang ingin tahu probiotik apa sih yang kita gunakan, jadi kita menggunakan probiotik bernama Probas. Probiotik ini khusus untuk pakan, tidak hanya untuk pakan ikan sidat, tapi juga untuk pakan ikan yang lainnya. Nah, buat kalian yang tertarik menggunakan probiotik ini, bisa kalian beli di online shop kami, linknya ada di deskripsi video. Oke, sekian video terkait dengan cara pemberian pakan ikan sidat di farm sidat labas. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.